bu hati-hati ini, pelan-pelan kamu. Ren, Ren pegangin Ren. Hati-hati bu. Sakit kamu, nggak butuh kamu. Enggak kenapa? Hah? Kasian sama emak. Enggak sering ya ibu pulang-pulang dari pulang kerja sakit kayak gini enggak? Sering. Sering. Iya, dia enggak sakit. Lu umurnya berapa sih, Bu? 12 tahun. 12 tahun. Angga masih sekolah? Enggak. Kenapa enggak sekolah? Biayanya. Harusnya Angga kelas berapa? Harusnya kelas 5. Angga. Kamu pengen sekolah lagi enggak? Pengen. Pengen. Tapi enggak tega sama bapak sama emak. Kalau Angga punya cita-citanya apa? Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter, sayang? Karena di rumah sakit mulu, atau dia biasa ngomong. Iya, kalau anak pada sakit, bapaknya sakit kemarin, jatuh dari motor. Kakinya bapaknya belum mau. Tiban padi. Astagfirullahaladzim. Ngangkutin padi, kuli, jatuh. Dari motor, iya. Eh, Neng, sudah jadi kaki, Neng. Gimana tuh? Nih, sini, Neng, tempatnya, Neng. Eh! Awas, Neng, hati-hati. Awas, hati-hati, Neng. Jatuh lagi. Nih, sini, Neng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa lagi. Assalamualaikum. Bun, ibu, kenapa, Bu? Ibu. Ya, kasihan, Pak. Bapak bersyukur. Walaupun ibu sebenarnya sakit, masih peduli sama Bapak. Bapak sebenarnya kemarin habis jatuh ya, Pak, dari motor. Iya, jatuh. Makanya saya pengen bantuin, Neng. Tunggu masih sakit, Neng. Jatuh ketiban motor, ketiban padi. Ketiban padi. Bapak, saya boleh lihat kakinya yang sakit. Oh, ini ya ketiban padi. Ini ketiban padi, ini posisi begitu padi jatuh sembari, Neng. Tapi dia udah, teman saya gak kasih pegawai berat, udah kuli-kuli. Berat apa udah jangan. Tukang urutnya tahu, ngerti tulang kan, Pak? Iya, emang sekali-kalinya itu belum jalanin lagi. Alvin, kamu tahu tukang urutnya? Tahu. Berapa emang biayanya sekali datang? 40 ribu. Besok pagi-pagi Alvin panggil tukang urutnya ya. Nanti biar saya sama Fatima yang bayar. Saya kasih uangnya ke Alvin ya, Pak ya. Iya. Terima kasih, Neng. Bapak diurut ya, Pak ya. Ngikutin kangkung di belakang, nyuci kangkung. Ibu mau nyuci kangkung? Iya, di belakang ada kangkung tadi. Oh, yang tadi yang kita bawa, iya, ya? Mau dicuci. Terus abis itu? Diiketin. Diiketin? Saya bantuin ya? Iya. Ya. Benar udah enakan, Bu. Udah enakan. Ya udah, saya bantuin deh kalau gitu. Iya, ya. Di belakang. Bu. Saya mau ketemu sama nenek dulu, boleh ya, Bu, ya? Iya, nanti iya. Saya nyusul. Iya. Ya? Assalamualaikum, Nek. Abis sholat. Nek. Iya. Nenek masih dengar saya? Dengar. Nek. Nenek punya doa apa? Saya. Punya harapan apa kalau abis sholat, Nek? Ya, saya nanya ke Nenek kan udah lama gak bisa ngeliat. Iya, 3 tahun udah 3 tahun lebih. Waktu nenek pertama kali gak bisa ngeliat, gimana perasaan nenek? Kayaknya tujuh jatuh. Nenek jatuh? Iya. Terus pingsan. Nenek pingsan. Nggak ingat, bayang-bayang. Begini mata ini lamur, nah.
Jadi nggak ngeliat. Jadi gara-gara nenek jatuh, pingsan, nggak sadarkan diri. Abis ambil air wudu, Neng. Abis ambil air wudu. Abis di sumur, ya air wudu. Sholat, nggak sholat saya. Terus abis itu nenek udah nggak bisa lihat lagi. Iya, doa. Apa gitu. Nek. Ya. Nenek udah istirahat kalau gitu, Nek. Iya Pak, ya, biar dapat banyak. Hati-hati ya Pak. Iya, hati-hati ya. Bu, saya ketemu Bapak ya. Iya, hati-hati ya Neng ya. Iya, ya, hati-hati ya Neng. Ya Neng, saya ambil kangkung dulu, kita mau ke pasar. Oh, mau ke pasar sekarang iya, aja? Iya. Ya udah. Ambil kangkung dulu. Ini Pak tempatnya? Nah, iya ini Neng tempatnya, tempat penyari ikannya sih tempatnya. Ini dalam gak nih Pak? Enggak, cetek. Enggak dalam. Bener nih? Iya. Ih, takut, Bapak. Sedangnya dibuka, Neng. Pak, takut, Pak. Iya, ayo. Bismillah. Hati-hati, ada banyak keong. Keong ada, gigit nggak sih? Mungkin enggak, kalau kena kaki. Oh, kalau kena kaki ya? Iya. Pak, berat banget ini jalannya. Pelan-pelan, Neng. Pelan-pelan. Bu, sampai juga ya, Bu, ya? Iya. Kita jalan kaki. Iya. Bu, tiap hari begini? Iya. Hari ini kita jualannya di mana, Bu? Tuh di situ. Di sini mana? Di sini ada digelar gitu, Neng. Kayak di Bapak. Iya. Itu. Oh. Terus kita duduk aja nunggu di sini, Bu. Iya, nungguin ya, duduk di sini. Iya. Kangkung, Bu. Kangkung. 1000 satu. Iya. 1000 satu. Oh iya. Kasih ya. Iya. Kasih, Bu. Bu, lumayan alhamdulillah. Iya. Biasanya kalau misalnya kayak gini lakunya berapa banyak, Bu? Dapat paling 30 mah. Dapat 30.000 ya alhamdulillah ya, Bu ya. Tapi tadi Ibu keburu sakit kakinya jadi iya, kita enggak ngambil banyak. Iya. Lakunya berapa dulu? 1000 satu, Pak. Seribuan, Pak. Iya. Makasih. Kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Iya. 5, iya deh, Bu. Hah? Berapa itu 3.000? Iya. Ibu, makasih ya. 4.000, 4 nawar ya. Nih kita ngapain nih, Pak? Kita masang jaringnya dulu nih. Masang jaringnya di sini. Iya. Apa? Apa? Enggak ada apa-apa. Tadi ada yang gerak-gerak, Bapak beneran. Nggak bohong kok, saya nggak bohong beneran. Nggak, nggak ada apa-apa. Sini. Alamah. Emang tiap hari dibantu gitu ya? Iya, dibantu sama anak. Kalau nggak dibantu, ribet. Oh, ini tuh diputerin gitu? Iya, diputerin tadi. Nah, kita nih, pelan. Berarti kita tungguin nih, Pak? Nggak, kita tarik aja. Kita tarik, gitu. Ini tariknya sekarang, nggak nunggu? Iya, udah tarik aja nih. Udah, saya di situ ya. Masuk ke dalam, gitu. Nah, masuk ke dalam. Kita tarikin. Bu, ya. Apa, Pak? Bisa jualan di sini, gitu? Iya, habisnya emang saya tamatnya di sono. Habisnya sono sepi, saya pindah kemari. Tapi ini bisa gagal aku, bisa jualan di sini. Iya, saya jadi pindah kemari, di sono sepi. Kira-kira pindah bisa nggak? Kalau tunggu sebentar lagi biar habis boleh nggak, Pak? Ini kagak laku, ini kagak ini tuh. Jadi kagak laku jadinya. Iya, Pak. Saya minta maaf ya, Pak, ya. Iya, saya minta maaf ya. Pulang aja ya, Neng. Minta maaf, maaf ya, Pak. Ya. Maafin saya ya, Pak. Pindah bisa nggak ini sekarang? Iya. Satu berapa? Gak pindah-pindah. 1000. Jangan di sini. Tiga dah. Iya. Iya. Kenapa, Dek? Dimarahin sama bapaknya. Ada apa sih, Pak? Iya, itu bukan tempatnya. Ini dagang di sini. Ini bisa kagak laku ini kami bapak saya nih. Ya namanya rezeki masing-masing kan, Bang. Iya. Ya udah kalau memang enggak boleh kita cuma dokumentasi doang. Iya, tapi ya pindah udah, jangan ya, udah, kita pindah. Iya, ya, ya. Kita maaf ya. Terima kasih ya. Makasih ya, Ibu. Cuma deh kita pindahnya, Pak. Iya, kita pindah. Udah selesai apa gimana? Iya, udah mau pulang aja. Kata Ibu mau pulang aja soalnya. Maaf ya, Pak. Iya, kata maaf ya, Pak. Apa? Lapaknya
Katanya ibu pulang, pulang aja. Pulang aja udah. Pulang aja. Iya. Beli cabai sama bawang 4.000 aja ya. 1.000 nggak usah banyak-banyak. Iya, sedikit 4.000 aja. Bawang aja. Ya, oh, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah, makasih. Ya Allah, Ibu. Dikasih banyak. Iya. Ada buat entar di rumah. Iya, yuk. Ayo kita pulang ya, Bu. Iya. Oh, Neng, tuh. Wih, dapet, Pak. Oh, ada nyangkut. Seger dong nih kalau gitu. Seger. Tuh, tuh dapet. Gimana nih? Terbang tuh ikannya. Hati-hati, copot. Tuh, jatuh. Ya. Masukin sini, bentar. Ih, gede banget, Pak. Neng, ada lagi, Neng. Ih, gede banget. Nih, ikan apa nih, Pak? Putih, putih, gerak-gerak. Iya, aduh. Saya emang suka kagetan anaknya. Ini ikan apa namanya nih? Ini ikan petik. Petik? Petik, iya. Petik, ini betok. Betok. Iya. Tuh. Ya. Ini ada berapa nih? 3. 4. 4, udah 4. Kita anu digoreng. Ibu bisa? Bisa. Ini emang biasa ya, Bu? Lembing tuh suka pada datang ini. Iya. Kalau habis motong emang begini. Ya. Aduh, aku takut. Iya. Geli sih. Ibu kan? Awas. Hati-hati, Neng. Hati-hati, Neng. Naik aja, Neng. Apa ya, Pak? Udah, Neng. Naik aja, Neng. Tolong, tolongin. Bang, tolongin, Bang. Aku sini aja ya. Terus, iya, sini aja. Tolong, Bapak. Dong. Tolong, tolong naikin, dong. Aduh. Pak, tolong angkat kaki saya, Pak. Hati-hati, Neng. Aduh. Ini, sandarin di sini. Biarin dapat sedikit juga. Ini kita bersihin dulu ya, iya, Pak. Bisa bangun nih. Di mana bersih bersihnya, Pak? Bersih-bersihnya di sini aja, Neng, ya. Oh, bisa bersih bersih di sini, ya, Pak. Di sini. Ya. Ini bersih ya airnya? Bersih bersih, Neng. Bersih nih, Pak. Ini udah bersih ya, Pak? Sudah. Terus kita jualnya di mana? Ini nih di sini. Oh, di sini. Iya, oh. Bandarnya sini. Oh, emang sekalian buat tempat ngejualnya, iya, ya, Pak. Bismillah ya, Pak. Semoga lakunya lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini, Pak, saya mau jual ikan. Iya, ini Pak mau jual ikannya yang ini. Iya. Dilihat dulu ya. Iya, tapi enggak banyak sih, Pak. Bisa, Pak? Banyak, 10 kilo neng ini, 10.000 ini. 10.000? Iya. Gimana neng? Gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa neng. Gak apa-apa. Gak apa-apa udah. Nih. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama. Ini tempatnya nih. Tempatnya Pak. Iya. Pak. Pin, alhamdulillah ya. Kalau gitu nih, saya kan kotor sama basah. Kalau gitu aku mau ganti baju di mana ya, Pak? Di kamar aja, Neng. Di sini ya? Iya, Neng. Ya, Bapak juga mau beres-beres di hari ini. Oh, mau beres-beres. Iya, yaudah, Bapak. Saya ganti baju dulu ya. Iya, Neng. Iya, iya. Numpang ya, Pak. Iya, Neng. Amin. Barangnya kita ambilin buat Bapak dulu, Pak. Ibu, buat Ibu. Ini buat Ibu. Saya mah ntar nanya Ibu mah. Nanti Ibu mah belum makan. Jadi? Saya mau nyuapin Ma dulu. Kayak aja deh nyuapin gimana, Bu? Ibu makan. Ini saya angan, Neng. Enggak apa-apa, Ibu. Makan aja semuanya. Iya, iya, aku makan ntar.
kita makan nih Nek ya. Aku yang masak tadi Nek. Ah Nek, lu saya mau nyiap mak dulu. Iya, Neng. Neng, udah saya yang nyuapin. Kenapa? Lu mak makan. Oh, saya yang nyuapin. Ibu yang nyuapin terusin. Ya. Iya, saya yang nerusin. Oh, ya udah deh. Iya, ya. Saya yang nyuapin. Ya. Iya. Saya makannya belakangan. Alhamdulillah ya Pak, Ibu. Bu. Ibu gak apa-apa nih duduk kayak gini, ya, nanti sakit lagi. Ya. Vin, Ibu sama Bapak udah sakit-sakitan. Berarti tulang punggung sekarang bisa dikatakan ada di tangan Alvin ya. Iya, emang saya malu dia. Emang saya ngandelin dia. Biar bisa mantu-mantuin bapaknya. Tapi sepertinya masa depannya gak akan bisa lebih baik dari ini. Doain saya. Iya, oh, saya kagak punya kerjaan. Terbuktiin sama orang, biar lu kuli-kuli, mantuin bapak lu. Yang penting gak nyopet. Mantuin bapak lu. Ibu, bapak, Alvin dan juga Angga. Saya dan Fatima ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Iya. Bapak, Ibu, silakan siapa yang akan disuruh baca? Alvin. Selamat tuma Anda akan kami bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Sanin berusia 50 tahun. Ya, Bapak Sanin ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pencari ikan di rawa dan juga di sungai. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, informasi rumah Pak Sanin gimana Pak? Oke, untuk informasi rumah Bapak Sanin, saat ini rumah Bapak Sanin adalah kondisinya rapat atau nempel dengan rumah tetangganya ya. Jadi kalian harus putuskan dulu atau lepaskan pada bagian nisbang, setelah itu baru kalian bisa rubuhkan ya. Untuk rencana bangunan, geser sedikit ya dari posisi sekarang ya, supaya tidak terlalu rapat kembali. Dan kegiatan tambahan, kita ada pekerjaan pengurukan lantai ya. Karena posisi ekstrim saat ini, kondisi lantai tanahnya juga tidak rata ya. Dan perubahan kita bisa arahkan ke arah samping ya, supaya tidak terlalu membahayakan rumah sebelahnya. Dan bedah rumah akan dilaksanakan secara gratis, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Sanin ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan, tetap kompak dan selalu berdoa. Semua paham? Paham. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Bedah rumah? Semangat.